Okay, Assalamualaikum. Sebelum apa-apa saya nak bagi pantun dulu boleh? Ha, Tegak-gegak boleh. pantun lah, kita lebih kepada saya ucapan. Jiwa akan sepi tanpa teman. Hati akan mati tanpa iman. Hari ini adalah kenyataan. Semalam adalah kenangan. Okay, esok adalah impian. Jadi, sucikan hati, jernihkan fikiran, sambutlah tahun baru dengan keazaman baru. Sebab kita dah nak sambut tahun baru 2021 lagi berapa hari lagi? 3 hari rasanya. Lebih kurang lah 3 ke 4 hari macam tu kan. 3 hari. 3 hari. Sebab hari 28 ni. 9, 30, 31. So 3 hari lah, 3 hari. Yes. Hari Jumaat kita dah satu hari bulan kan? Betul. Okey, dah kita cuti. InsyaAllah. Okey, sebelum saya nak bagi ucapan, nak cakap Assalamualaikum kepada semua viewers yang tengok live kita pada hari ini. Lepas tu yang mana tengok live kita boleh share, like, komen ataupun komen macam ada news macam, ke, cerita ke, pengalaman ada apa-apa nak share kan. Anything boleh je, nanti kita akan bacakan. Okay, sekarang kita dah masuk siri ke 58. Okay. 58 lagi 2 siri, 3. 8 lagi 2 siri nak 60. InsyaAllah kita nak sampai ke 100 kalau ada rezeki. InsyaAllah. Panjang, insyaAllah. Okay, sekarang kita di sini dekat anda Lucia Tijarah. Bukan untuk macam nak jual produk yang ada dekat sini, tak. Kita nak share semua produk yang ada di Andalusia Tijarah dan Andalusia Hijrah. Okay, lokasi kita berada di... lokasi kita. Kalau kita nak bagi tahu, mungkin orang tahulah kan. Mungkin kalau siapa yang nak tahu landmark dia, selalu orang tahu apa? Andalusia Travel and Tours. Andalusia Travel Tours juga. Dan juga Petron lah kalau orang nak tahu. Petron. Tapi Andalusia Travel Tours lah yang paling besar orang tahulah. So, Google je boleh jumpa. Tapi kalau siapa yang daripada bus stop, kan, dekat di sepandang tu bus stop kan, kita selalu bagi tahu benda ni. Yang mana dia boleh, ni kita ada video sikit, kita tunjuk lah sikit. Video, sekejap, video ni, ni, okay. Ini kita ada tempat lokasi kita. So, dekat sini. Kalau macam ada perasaan nampak Wisma Andalusia yang besar yang dekat atas tu. Dekat situ, landmark dia. Wisma Andalusia Travel and Tours. Then, boleh nampak ada signboard merah. Andalusia Hijrah Exchange. Betul. Lepas tu, dekat atas tu kuning putih Andalusia Tijarah. Tapi office kita dekat? Dekat bawah ni. Dekat Andalusia Hijrah lah. Yes. So, Andalusia Hijrah ni yang belah kanan tu. So, apa-apa masuk, buka kasut dulu. Okay, lepas tu kita masuk ni. Belah kiri ni, asal nampak belah kiri ni. Itu adalah Andalusia Tijarah lah. Ujung tu ada Andalusia Fix IT juga. Yes. So dari situ kita nampak pekerja ada kat situ jugalah. So kat situ kita tengah rehat pekerjanya. Tengah rehat apa lah. Belum start lagi time tu. Awal lagi lah. Belum office hour lagi. Tak apa. Okay. So itu adalah kita punya lokasi lah, kita nak sebut lah. Lokasi kita, tapi sebelum nak ke sini yang penting kena scan dululah. Kena scan dulu. Kita SOP lah. SOP penting lah. Mungkin macam sekarang kan. Apa tu, mungkin pandangan kita dah bukan macam keluar ramai-ramai atau keluar ramai orang tu salah dah ataupun bahaya. Dia bahaya juga, tapi bila kita ikut SOP itu apa, insyaAllah takkan jadilah. Itu adalah SOP yang standard yang dikeluarkan oleh kerajaan sendirilah, kesihatan. So tak ada masalah, ikut SOP tak ada masalah tu. Je. Okay, next kita ada kita ada free gift kepada siapa yang komen. Komen like Kalau nak like boleh nak bagi emoji ke kan, banyak ada seorang viewers tu suka bagi emoji butterfly lah, ada senyum lah. So boleh je, bagi je, tak kisah. Hi ke kita hi, akan bagi apa? Nanti akan ada kita bagi apa ni, nanti ada crew kita yang akan DM. So ni adalah touch and go stick kan. Function dia tak apa ni, ada orang tak tahu ni. Function dia kepada mana-mana, lebih kepada perempuan lah macam kita kan. Betul. Lepas tu lelaki pun tak sure lah, mungkin ada juga yang kurang ketinggian. Lelaki banyak je pendek ke. Ada boleh guna touch and go stick ni untuk touch dekat tol tu, touch and go tol tu, aku tak tahu nama dia. Lepas tu tak pun dekat parking ke. Dekat parking boleh juga. Kan, dekat parking lagi banyak tempat rasanya kita Sebab guna. Kadang kalau siapa yang selalu pakai touch and go tu kan, ataupun IC ke apa, mostly touch and go lah. Kan parking kan ada juga kan. Kadang nak keluarkan tangan tu, nak ambil, nak touch tu, ya Allah, susah. Nak touch susah, nak
tekan kalau lagi kat parking dekat mall, dekat shopping mall lagi lah. Tekan punat tu kan susah kan, tapi sekarang kan kita ada cashless kan, cashless kan. So, boleh ke asalnya pakai touch boleh, and go? Boleh. Sebab touch and go kalau macam siapa selalu pergi KLIA pun kan. Memang pakai benda ni. Sebab kita takut kita nak lalu kan, takut langgar kan. Dah lah kecil ni lorong. Tiang dia ada satu, kan langgar habis rosak. Kereta bumper tercalar, bumper kita kan. So, pakai benda ni. So, nampak macam mana? Lagi satu, dia boleh kurangkan kita sekarang kan COVID dah banyak sangat kes dekat KL ni kan. So, boleh kurangkan kita daripada sentuh benda-benda yang dah banyak orang-orang sentuh. Kalau kita tengok kat sini pun ni lebih kurang macam 1 meter juga. 1 meter sahaja. So boleh lah sahaja. Lepas tu kita ada rasa untuk free gift dah habis. Free gift kita ada bagi ni juga. Jadi kalau siapa rasa macam tadi tu dia kata apa kat Amisa ni tak cukup lah kan. Tak cukup touch and go stick ni kan. Tak nak komen lah. Tapi kalau takut bagi ni boleh belilah kan. Boleh beli lah. Kita bagi ni, kita bagi file SME Takaful Biscay. Yang ni adalah file yang mana kita sarankan supaya viewers-viewers semua kalau nak letak polisi semua letak dalam ni. Sebab kebanyakannya bila kita ambil polisi kita tak ada apa file yang elok lah. File yang ni macam ni berkilat kan. Polisi macam tu. Polisi kan? Macam tu kadang kalau renew road tax pun dia bagi dalam beg plastik. So bila keluarkan beg plastik tu itu yang hilang semua benda. Jadi cara dia adalah kita sediakan file ni percuma saja. Kita tak jual benda ni. Siapa yang komen kita baru bagi. Comment, share, like. Kita akan bagi full set dengan touch and go stick. Ini dalam dia adalah benda-benda yang kita bagilah. So dalam ni nantikanlah sebab kalau siapa yang komen semua kita sekarang ni kalau ikutkan yang ada yang 9 yang komen masa awal tu dah dapat dah semua. Dah deliver dah. Dah banyak hantar kan. Yang ni ada batch lain juga. Batch ni belum hantar lagi. Tapi ini adalah next batch yang siapa yang komen tu dia dapatlah free gift ni. Free je. Tak payah. Okay, next kita working hour kita. So sekarang memandangkan kita ikut waktu PKPB. Waktu PKPB daripada pukul 9 pagi sampai pukul 4.30 petang. Isnin hingga Jumaat. Satu ahad kita memang akan cuti lah. Kita lebih kepada work from home. Kalau boleh kita nak kurangkan daripada macam apa, kita nak ada social distancing tu lah. Kita nak kurangkan macam interaksi lah. Kita berinteraksi dengan secara rapat ni. So bahaya lah sebenarnya. Kalau waktu biasa, macam sebelum ni, daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang, Isnin hingga Ahad. Isnin setiap hari lah. Setiap hari full juga. Pukul 7 hari. Okay, next kita ada dekat Andalusia Tijarah ni. Setahu saya, kita ada banyak produk kan, betul? Betul. Package lah kita panggil. Kita ada package. Tak silap 4 untuk Andalusia Tijarah. Betul. Okay. Kita ada hari Isnin. Rotex brand oleh Tuan Haziq sendiri iaitu hari ni. Ni logo ni lah atas ni. Lepas tu hari Selasa kita ada Hibaiti oleh Miss Sarah. So Hibaiti. Hibaiti. Yang hari Rabu Khamis kita ada Shumul Pro oleh Miss Linda dengan Miss Nani. Lepas tu hari Jumaat kita ada Safar 360 oleh Miss Linda. Okay, kita terangkan satu-satu boleh? Boleh. Apa tu Rotec Friend, Hibaiti semua. Okay, Rotec Friend tu adalah sekarang ni yang oleh Tuan Haziq. Mana-mana viewers yang nak renew insurance, Rotec, motor kereta semua boleh je contact dekat nombor dekat atas tu. Betul. Nanti Tuan Haziq akan assist bagi tahu akan tolong buatkan. Kita akan assist lah macam mana kita akan buatkan quotation. Dalam masa 10 minit pun sebenarnya dah boleh dapat lah quotation tu. Minta je buat quotation. Boleh je. Lepas tu kita ada Hibaiti kita sekejap ya. Hibaiti yang bermaksud apa? Orang mesti tak tahu dalam kan. Dalam bahasa Arab ni saya tak berapa nak berani sangat. Mungkin tu Haziq boleh kat cerita. So macam kalau siapa tengok nampak kat ni atas api kan macam teka takaful kebakaran ke? Kan? Betul, memang betul. Tapi maksud dalam perkataan bawah ni Hibaiti ni memang ramai orang tak tahu lah benda tu. Memang tak perasan lah. Memang rasa macam pelik lah. First time juga dengar lah. So Hibbu tu H-I-B-B tu Hibbu daripada perkataan Hibbu bahasa Arab. Yang mana maksudnya sayangi.
Lepas tu baiti daripada bait, maksudnya rumah. Oh, okey. Okay, kita belajar bahasa Arab sikit. Okay. Bait tu maksudnya rumah, ingat. Kan ada orang tulis al-bait kan. So, lepas tu kalau tambah ya kat belakang kan, tambah kasrah lagi, so jadi baiti. So, maksudnya saya. Baiti tu rumah saya lah. So, maksudnya sayangi rumah saya. Sayangi rumah anda lah. Itu konsep kita buat tentang takaful fire ni lah. Yang mana tak sebenarnya fire pun. Kalau kecurian pun boleh kan. Kecurian, apa tu, bencana alam. Bencana alam pun boleh. Jadi apa? Banyaklah. Banyak asalnya. Banyak kita akan cover. So, ini oleh Miss Sarah. Miss Sarah. Next, kita ada Shumul Pro. Shumul Pro, okay. Shumul Pro, apa pula? Shumul Pro pun, nampak? Ni tulisan ni macam bahasa Arab. Dia dalam bahasa Arab jugalah. So, Shumul tu maksudnya menyeluruh. Bahasa Arab. Kalau siapa nak belajar, siapa nak dengar kan, Islam adalah Shumuliah kan. Agama yang Shumuliah. Pernah dengar? Pernah belajar? Kru? Tak ingat lah. Ada dekat pendidikan agama Islam. Pai kan? Kita ada belajar. Ada satu subjek masa form 4 rasanya kot. Dikata 4. So, ada Shumuliah dia panggil. So, maksudnya Islam ni menyeluruh. So, dari situ lah. Kata menyeluruh tu sampailah. So, kita nak sebut coverage kita ni menyeluruh. Ni coverage apa? Kan? Ni adalah PA lah. Personal accident. So, kalau kita... Lepas tu, kata pro ni lah. Pro? Tu bahasa Arab ke? Tak, rasanya. Tak pun lah. Sebab bahasa Arab dia tak ada P. Dia ada B je. So, jadi Shumul Bro lah kalau sebut. Tapi, dia bukan bahasa Arab. Shumul Pro lah. So, pro ni English lah. Bahasa Inggeris. Pro. Pro apa? Pro ni maksudnya apa? Protection. So, maksudnya protection yang menyeluruh. Itu kita punya fusion yang kita buat. Supaya dari segi Islamik kita punya coverage tu ada. Maksudnya kita mengikut syariah lah. Lepas tu dengan protection ni adalah kita buat bahasa Inggeris supaya kita nak sebenarnya coverage-coverage ni ramai orang yang rasa macam selalu yang kat luar jual. Selalu jual macam... Macam tau, macam biasa-biasa je dia jualan. Dia tak jual secara profesional. Oh, okay. Tak nampak gah lah. Bila beli kan, orang cakap personal accident. Tak best lah. Dia tak ya je orang ingat kan. Macam yakin tak yakin. So, bila orang cakap, kau ambil apa ni? Kata, ni Shumul Pro lah, tak ambil ke? Baru orang tu, okay. Nampak gempa sikit lah. Kan, dengan bahasa Arabnya lagi. So, ni adalah personal accident yang mana kalau kita punya konsep lah. Tadi konsep kita untuk sayangi rumah anda kan. Yang ni konsep kita adalah low commitment annually. Maksudnya, bayaran secara murah kan, yang rendah tahunan. So, kalau selalu kita tahu tentang personal accident. Kadang personal accident sendiri, kita ada klien yang macam tu juga. Dia punya personal accident punya coverage lah expired. Yang dia bayar mahal juga setiap bulan dia bayar. So, maksudnya itu adalah high commitment monthly lah. So, benda tu kita nak terapkan yang kita adalah low commitment annually. So, misalnya orang yang akan coverage ni untuk orang yang banyak duit je boleh kan. Tapi misalnya tak. Misalnya untuk orang yang tak berkemampuan pun perlu ambil misalnya. Bukannya boleh ambil, perlu ambil. Sebabkan once kita sakit atau berlaku accident ni, ini yang susah keluarkan banyak duit tu. Kan, sebab so, kita tak mampu nak keluarkan sekali sekepuk macam tu. So, yang ni pun kita keluarkan 100, around 100. Setahun. Kan, setahun yang paling basic juga. Setahun sekali je bayar. Lepas tu tak ada masalah dah. Itu adalah Shumul Pro lah. Yes, nampak details yang tu Haziq dah explain. Okay, Shumul Pro ni oleh Miss Nani dengan Miss Linda. So, boleh je contact dekat nombor kat atas tu. So, nanti akan ada PIC yang in charge. Betul. Okay, next kita ada Safar 360. Safar 360, okay. Yes. Apa tu Safar 360? Safar ingat tak? Safar apa maksudnya? Perjalanan? Perjalanan lah. Dia adalah bahasa Arab. Betul. Okay, so, Safar maksudnya perjalanan dalam bahasa Arab. So, 360, dia lebih kepada apa? Seluruh dunia. Seluruh dunia lah. Orang sebut 360, orang tahulah apa maksud dia. Maksudnya macam tadilah, Shumul juga kan. Maksudnya benda yang menyeluruh, kita sebut 360 ni. Nampak? Kita punya pun ada gambar kapal terbang dengan gambar baggage tu kan. So, itu adalah antara basic. Dan sebenarnya kita pun cover juga cashless medical, kalau siapa tak tahu. Kebanyakan tak tahu. Jadi pihak takaful sendiri kalau ikutkan yang lain, kebanyakannya dia kena pay and claim. Bila kita masuk hospital luar negara, kita kena bayar dulu, lepas tu baru kita boleh claim. Bayangkan kalau harga dia RM10,000 dia punya medical dia. Jadi nak keluarkan pun dah sakit lah, macam cakap lah. Memang sakit sangat. Ada orang sampai tak boleh balik. Ada orang tu berlaku ada kematian di London yang mana harga dia sampai 500,000.
So dia tak dapat balik, dia kena dapatkan dana daripada orang Malaysia kat sini. Yang so, macam diorang collect-collect. Collect-collect tu lah. Itu yang jadi. Tapi untuk kita punya package ni, kita sediakan cashless medical, iaitu GL lah orang panggil lah. So maknanya tak perlu bayar terus. Lebih RM3,000 tak perlu bayar dah. Apa kos-kos hospital tu semua. So tu cashless medical lah. Itu adalah yang penting dalam konsep Safa 360 ni. Kita nak bagi orang senyum bila berlaku apa-apa masalah ni. Sebab benda ni dah cover. So kalau mana-mana yang nak pergi berjalan ke, boleh je datang. Sama juga kontak je dekat nombor dekat atas tu. Nanti akan ada PIC yang in charge. Betul. Dia Miss Linda. Ataupun boleh cari Miss Linda. Cari Miss Linda. Okay. Dah tak pun datang office, cari saya nak jumpa Miss Linda. Nanti dia ada. Tu selalu ada tu. Datang ada haji-haji semua datang. Kata nak jumpa Miss saya Linda. Saya nak jumpa Miss Linda, saya nak jumpa Miss Nani, saya nak jumpa Tuan Haziq. Semua ada. Jangan risau. Semua ada. Kalau macam Miss Nani, apa pula? Saya lain. Okay, kita tadi dekat Andalusia Tijarah. Okay. Okay, sekarang berdepan dengan Andalusia Tijarah, kita ada Andalusia Hijrah. Andalusia Hijrah. Sembok merah tadi kan. Okay, saya dekat Andalusia Hijrah. Andalusia Hijrah, kita ada remittance dengan kiriman wang. So, memang ada jemaah yang nak hantar duit ataupun, nak tukar duit ataupun hantar duit, boleh je datang. Cakap nak jumpa, nak cakap lah. Nak jumpa Miss Anis juga. Saya boleh, Miss Nani pun boleh juga access benda ni. Oh, okay. Miss Nani ni semua boleh lah? Ya, dia semua boleh. Dia orang lama kat sini, so dia tahu semua benda. Okay. So, kalau saya tak ada, boleh je cari Miss Nani. Okay, dekat anda, dekat sini, dekat kita punya Andalusia Hijrah dengan Tijarah, kita juga ada Andalusia Fixit. Kita ada Andalusia Farmasi, kita ada sebelah farmasi. Sana. Farmasi dekat je. Dekat sana, berdirektan dengan Andalusia Travel Tours lah. Lepas tu kita ada Andalusia Travel Tours. So kat sini pun ada memang strategik lah orang kata. Strategik, orang panggil one stop center kalau siapa nak tahu. Datang sini dah macam datang mall dah. So semua macam tu lah, semua ada kat sini. Nak gambar ke apa semua ada. Semua ada. Kita pun ada Band Daud juga. Band Daud lah, Band Daud dah juga. Tu jual apa? Tuan Haziq nak apa? Ada semua ke? InsyaAllah ada untuk barang haji lah. Barang haji, umrah lah, dia ada lah. Okay, betul. Okay, next rasanya kita, saya rasa itu saja untuk kita punya office untuk, product kita. Untuk office product. So kita rasa boleh masuk topik Tuan Haziq. Hari ni kita punya tajuk apa ya? Topik hari ni kita adalah, kita tunjuk sikit gambar intro ni, iaitu ni adalah tips-tips baru kereta-kereta lah. Saya tak tahu tadi dengar ketap mic tapi tak apa. Okay, so itu adalah kita punya tajuk untuk hari ni. Yang mana kalau siapa sebut tahun baru, mesti ada preparation kan. Mesti benda tu, persediaan tu sangat penting. So persediaan awal. Persediaan awal tu. So hari ni kita akan sebut tentang tu lah. So saya rasa terus start lah. Kan dah kenalkan saya, dah kenal Miss Anis semua kan. Semua dah. Semua dah. Okay, so kita terus masuk terus topik start. Hari ni. Topik hari ni kita 21. So lagi macam, berapa hari je? Lagi berapa hari? 3 hari lagi kan. Tadi pun Miss Anis pun dah bagi tahun baru punya pantun juga. Bau syair, tak tahu lah. Dia macam lebih kepada patung ucapan macam tu. Patung ucapan. Okay. Panjang sikit lah. Kan? Panjang sikit lah. Betul. Okay. So hari sekarang ni kita nak masuk 21. Kan? Kita tak still lagi rasanya. Tak sabar, tak sabar. Kan? Mungkin lah. 2020 kan kita macam tak ada apa sangat kan. Betul lah. Kita macam lebih kepada ramai orang yang duduk rumah kan, work from home semua. Tak banyak explore tempat. Selalunya kalau kat Malaysia, kita cakap tentang orang Malaysia ni, bila cuti je selalu apa? Selalu pergi berjalan, selalu pergi bercuti. Itu memang kita panggil hati rakyat Malaysia tu. Itu kita punya minat lah sebenarnya, travel ni. Even kalau siapa tahu, bila ada je mata fair tu semua, mesti penuh punya. Ya, penuh beratus. Beratus-ratus ribu orang. Macam sardin kan. Macam sardin. So, kita ni memang perlukan aktiviti lah. Kan, macam dulu. Tapi sekarang ni dah lain. Bila 21 ni, kita jangan expect benda sama. Betul. Siapa? Kita kena ada mindset baru. 2021 tak sama macam tahun sebelum-sebelum ni. Betul lah. Yes, kita jadi, ada norma baru. Macam untuk kita punya, untuk hari ni pun, untuk tentang, kita sebut tentang tips-tips kereta ni, kita pun kena ubah juga. Kita kena jadi good driver dah sekarang ni kan. So, itu sangat penting dekat 21 ni. Sebab kalau kita nak beritahu tentang kes aksiden yang berlaku di Malaysia ni, yang masa pertengahan tahun juga, dalam 738 kes
kemalangan maut setiap hari? 738. Setiap hari. Ha, ni bukan 738 sen. Ni adalah 738 kemalangan kes. Orang ke? Fatal ke? Orang ni kemalangan maut ni maksudnya fatal. Tak sebenarnya mati. Dia adalah memang teruk. Memang sangat teruk. So berlaku di Malaysia ni. Even kalau siapa yang selalu travel jauh sikit kan. Mungkin dari Shah Alam ke KL, KL ke Melaka ke kan. Jauh-jauh sikit. Mesti akan nampak accident ni setiap hari. Balik ada satu. Apa, pergi ada satu juga. Pergi satu, balik satu. Ha, mesti ada. Tak sah kalau tak ada. So kat Malaysia ni sangat teruk sebenarnya. Kalau ikutkan kita punya macam apa, Miss Nani pernah beritahu kita yang kita punya kadar kemalangan kita adalah top 3 tertinggi di ASEAN. Jadi daripada Thailand tu semua tu semua, kita yang paling tinggi. Kita antara top 3 tu. Top 3 tinggi juga kan. Top 3 tu satu. Lepas tu dengan kes sehari 738 tu tinggi juga setiap hari. Lepas tu setiap bulan, kalau saya tahu, bulanan kita ni bukan sales lah, ni bulanan ni kita punya accident kita dalam 50,000 juga untuk sebulan. Banyak tau. Tapi sekarang kita since dah PKP, kita dah start PKP ni dah kurang. Tahu saya lah, masa masa dulu March tu, hari tu PKP kita adalah 5,000 kita punya kes kan, lah. Kurang kan. Ha, tapi bila startnya, bila dah longgar sikit, longgar sikit je, terus 25,000 kita punya accident. So naik orang 5 kali ganda. Dah lama sangat duduk rumah. Ha, orang dah lama sangat duduk rumah kereta. Bila bawa kereta balik, itu yang bahaya. Kita kena prepare. So kita pun kita jangan bawa laju-laju macam ni kan. Macam ni kan. Orang ni memang ni tak tahu, macam sengit sikit, macam bawa bas je. Tapi kita jangan bawa macam ni. Kita bawa dengan tenang sahaja. Kita pun rasanya ada had kelajuan. Had kan? Kelajuan semua. Lepas satu lagi, phone tu biasalah. Phone. Jangan kita nak breakfast, kita on the way nak pergi kerja ke apa kan. Time tu lah nak makan breakfast semua kan. Jadi mungkin kalau orang swapkan okeylah sebelah. Tapi kalau tak ada tu, tu yang bahayalah benda tu. So yang ni memang, ni orang panggil apa, carefree lah orang ni. So bahaya. Ini buatnya tak tahu lah. Mungkin dia ada auto drive. Mungkin ada auto drive. Kita tak tahu. Itu kalau ada okey lah, alhamdulillah jugalah. Tapi bahaya juga asalnya lah. Tapi ya, ini pun tak boleh. And then jangan marah-marah. Kita jangan road rage ataupun macam gangster lah dekat jalan tu. Kena je, kita kena potong sikit je. Lepas tu kita potong orang tu balik, kita marah-marah semua. Ada orang tak boleh. Ada orang dia macam rasa tercabar mungkin. Rasa tercabar tiba-tiba. Ibu kan. So kita ada, kita beritahu ni sikit, komen sikit. Kita ada komen daripada Linda Ibrahim. Dia cakap, Assalamualaikum, selamat pagi. Cirinya Tuan Haji dan Miss Anis. Awal celebrate 2021. Kita ada emoji ni. Oh, tu ada emoji. Mungkin tutup. Tutup syai-syai jugalah kot. Mas lah? Takut rasanya. Tak pastilah benda. Tapi ya, terima kasih lah kerana menonton. Minta like, share kan kita punya live ni semua. So kita sama balik. Yang mana road rage tu kan, bahayalah, tercabar tu memang banyak kat Malaysia ni. Kita masuk highway, kita rasa macam kita bawa racing. Kita bermaha... Macam mana? Bermaharaja? Bermaharaja lele. Lele, okay. Kita rasa macam diri kita bila kita dah bawa. Dan lagi kalau kita bawa Myvi kan. Orang tahu kan. Siapa tahu yang Myvi memang king of the road lah orang panggil. So bila kita bawa Myvi, kita bila motor kereta yang macam kan, kereta mahal sikit kan. So dia rasa macam diri dia mungkin lah, tak tahulah. Kalau tu yang mungkin terjadinya. Kita tak salahkan juga kereta Myvi jugalah. Tapi kebanyakannya kita tengok viral. So ini tak tahu, mungkin orang panggil coincident. Tapi yang penting kita as pemandu sendiri kan, kereta tu tak ada masalah. Kita yang kita masalah. Kita sendirilah dekat diri sendiri. So kalau siapa tak tahu berlaku accident tu yang sekarang ni, siapa yang tak tahu sekarang ni, siapa yang tak keluar lagi yang ada dekat rumah ni, sebenarnya banyak berlaku accident dekat Malaysia ni. Yang berlaku setiap hari saya beritahu tadi lah. So sebabkan orang tak biasa dah bawa kereta. Kebanyakannya bila dah longgar kan, orang dah tak biasa bawa kereta lah. So kita jangan marah. Lepas tu jangan mengantuk. Ni pun selalu juga. Selalu juga berlaku. Yang mana kes maut berlaku banyak juga sebab kita mengantuk bawa kereta. So next adalah jangan buat macam ni juga.
Ada orang tu mah muka dia dengan steering dah rapat betul lah. Dah tak ada space antara muka dan steering. Ha, itu kalau emergency brake lah, memang patah hidung dia lah, kena muka terus. So, ini pun kita buat elok-elok, buat relax kan. Kita bukannya saya kata kena seat sampai belakang tak. Tapi kita bawa dengan elok, tangan kita jangan tangan macam ni. Kalau siapa belajar JPJ beritahu macam mana. Tangan kita kena macam ni kan, lurus dia ke? Ada dan, macam purata. Dia ke apa tak ya, dia, 90 dia kalau steering dia berapa? 10? Oh 10 lah. 10 apa eh? Oh kalau pegang steering dia adalah dalam 9 dengan 3. Yeah. Kalau yang biasa ada yang 9, pegang 10 3. Dengan 2 juga. So yang ni dah betul lah, dia pegang 10 dengan 2. Tapi kenapa? Tapi muka dia. Tangan dia tu, tangan kita, yang penting kita kita boleh bersilang. Bila kita bawa tu, bahu kita tak terangkat. Itu yang penting. Kalau siapa nak tahu macam mana nak bawa position yang elok lah. So jangan buat macam ni sebab ni pun bahaya. Mungkin dalam gambar ni dia tak nampak mungkin. Nah, mungkin dia tak nampak macam kan. Tak pun orang tua kan dia dah tua membungkuk. Nah, so mungkinlah salah satu faktor Ini salah satu faktor dia. Bahaya jugalah sebenarnya lah. Ikutkan macam ni dah tak boleh drive dah. Ini adalah kesihatan pun penting. Kalau siapa tahu driving pun sebenarnya kesihatan sangat penting. Umur semua. Kalau kita ni dah berumur pun, kalau contoh kita tak sihat lah, tu bahaya juga. So kita pergi next adalah ini yang kalau orang muda, yang kalau dah dapat lesen, baru dapat lesen lah, ini lah dia memang rasa dia bawa. Dia dah racing-racing selalu macam tu. Selalu nampak P tu kan, P tu memang laju lah dia bawa sikit, memang lain macam. Baru ada P tapi dah laju. Ada yang ada bawa slow, cermat, tapi ada yang ini P ni dia dah rasa the best driver in the world, selalu orang cakap macam tu lah. So ini pun kita kena elakkan. Kita tak perlulah racing-racing ni. Bagi saya, macam umur saya pun, saya pun rasa macam nak bawa lah laju sangat, tak nak lah bawa leng kanan elok-elok kan. Bahaya. Bahaya sebenarnya. Sebab lagipun kita dah tahu kes setiap hari memang naik. Sehari je berapa, macam tadi Tuan Haji cakap 7-38. So pada kita benda tu macam, kalau boleh kita nak elakkan. Kemungkinan kita drive boleh melibatkan orang lain, orang tak bersalah apa semua kan. Itu yang macam-macam jadi tu lah yang kita beritahu macam mana nak handle semua. So kita tak nak handle benda leceh. So yang penting adalah kita elakkan dulu, tu je lah. So next tu dia adalah tu lah ini drive ni. Kita pun janganlah macam drive macam ni lah yang tadi kan. Racing semua. Kalau kan nak pun pergi, rasanya kita dekat Malaysia ada juga track. Kita ada track yang mana bukannya orang biasa tak boleh pergi pun. Kebanyakan kawan saya pun selalu cerita dia selalu pergi kan, macam apa kat Sepang tu semua lah. So Sepang boleh je ada hari dia semua. Saya tak pastilah bila semua, tapi dia ada hari dia tu, kita boleh racing lah kat situ. So tu tak masalah. Sebab so, nak berlumba pun berlumbalah dekat tempat yang selamat macam ni kan, tak mengganggu orang. Kita bersyukur juga sebab kita tak ada kereta sport yang murah macam dekat US. Kalau kat Amerika sendiri, ni adalah muscle car kan. So kereta ni agak murah juga kalau ikutkan kalau kita convert duit dia lah. Tapi kalau bawa Malaysia jadi mahal lah. Cuma dia harga dia murah juga. So kereta-kereta ni memang sangat laju, macam kereta supercar laju dia. So bila dekat jalan raya tu yang bahaya juga. Kat Malaysia nak sebaik kita kereta-kereta yang slow sikit. Dia tak ada sampai macam laju-laju besar-besar, tak ada. Kita kecil dan slow. So okey lah, tak masalah benda tu lah. So ini tapi kat US lah bahaya. Tapi saya rasa ni lebih kepada pemandu ni. Pemandu ada je kereta laju-laju tapi. Kadang pemandu sendiri yang. Pemandu lah sebenarnya. Kita sebut tentang pemandu juga lah. Sikap pemandu ni sangat penting. So kita mungkin lah kita nampak ni. Ni kalau kadang adalah kereta. Kereta tu memang sepekal juga. Bukan sepekal lah. Kereta tu. Satu kereta tu memang dia cilok-cilok tu memang. Memang dahsyat lah, memang selalu buat. Kita rasa macam ni kan. Nampak macam lawa macam tu. Tapi hakikatnya kita nampak macam ni je. Macam dalam gambar ni. Dalam gambar ni kita tak nampak. Sebenarnya kalau siapa yang bawa macam even kalau kereta biasa lah kan, kita yang cakap kita kalau nak bawa laju tak cilok pun kita tak nampak gempak pun sebenarnya. Kita akan nampak macam ni sebenarnya. Orang nampak lagi kalau kita botak tu janganlah bawa laju tu. Lagi nampak lawak. Memang abang botak kan? Tak tahulah. Tapi memang nampak lawak sikit lah kalau kat sini kan. Memang benda ni kita tak nak, kita pun tak nampak elok. Image kita tercalar semua kan. So pemandu abang botak pun tercalar juga image dia. So kita nak elakkan benda tu lah. So itu adalah untuk pemandu sendiri. Kita sebut tentang pemandu lah. So macam kalau ikutkan, kita nak bagi statistik sikit. Yang mana dekat Malaysia ni
dari segi kita sebut ada satu artikel yang mana sebut Operation Red Lights begins now till December 31. Ni tahun 2020, maksudnya cakap operation untuk kereta, apa lampu isyarat merah ni kalau langgar dia ada dia kita perketatkan, polis akan perketatkan dia punya undang-undang ni. Semua. Dia punya orang panggil dari segi apa pengawalan, bukan pengawalan apa pun, pengawasan. Oh. Pengawasan lampu, langgar lampu merah ni. Okay, okay. Faham. Rasanya even, ada je kot yang mana-mana bila dah lampu merah, tengok tak ada kereta. Haa, gerak. Biasanya mostly waktu malam kan. Waktu malam. Hmm. Waktu malam pun ada juga. So, kat sini pun bila kita sebut tentang ni, tahun 2021 ni, kalau kita tahu ni adalah sampai 31 Disember. Uh-huh. Tapi tahun 2021 juga, kita akan, polis akan perketatkan lagi pengawasan dia. Yang mana lampu merah pun memang kena saman lah. Dia akan check lah benda tu. Tapi lampu oren pun, lampu kuning pun. Yang mana sekarang ni kalau kat Malaysia kita tahu hijau lah jalan kan. Hmm. Merah berhenti. Kuning tu? Kuning tu? Kuning tu apa tu? Bersedia. Kuning tu laju lagi. Bersedia. Bersedia. Oh, ya. Bukan kita makin laju, kita kena bersedia. Bersedia untuk apa? Berhenti. So yang penting even kebanyakan ada yang dah ikut dah. Tapi oren sendiri kita jangan bawa lagi laju. Tu sangat bahaya. Dan bahaya satu hal. Dan sekarang pengawasan polis ni, kalau kita tahu, tahun akan datang ni, akan lagi tinggi. Iaitu lampu kuning pun, kalau kita langgar pun, kita tak break kan. Kita dah lepas, dia ikut speed dia lah kan. Dia ikut kelajuan dia. Dan kita lepas tu berapa kan. So, itu pun akan kena saman juga. So, sangat bahaya. Oh, okay, so next lah. So, untuk tahun depan, asal nampak lampu oren. Ha, lampu oren ke kuning ke. Kalau macam tu, tak boleh jalan lah. Kita kena berhenti. Kita kena slow lah. Kita kena slow je. Contoh kalau ada orang buat je ni. Dia bawa dah laju kan. Bila sampai oren, dia akan angkat dia punya minyak. Angkat minyak dia, so dia perlahan sikit lah. Tapi dia menyusul je laju keluar. So, itu ada orang buat trik macam tu. Tapi bahaya juga benda tu lah. Still. Kita lambat keluar ke? Sebab kita, sebab ni lah kita tak boleh. Misalnya kita bawa kereta, kalau traffic light ni jangan bawa laju je lah tu je. Sebab traffic light, bawa laju kita berhenti. Bawa laju berhenti kan. So, buzzer brake je macam tu. So, tu sangat penting lah. Kalau siapa duduk syalang tahulah memang traffic light memang berlambak. Memang lepas tu kita jalan-jalan berhenti. So, benda tu memang siapa biasa memang takkan tekan sangat minyak lah semua. Dia dah tahu dekat mana ada traffic light, so dia perlu Tak boleh bawa laju. So, antara report yang ada, PDRM beritahu sendiri yang mana dia ada keluarkan saman 69,267 saman. Siapa yang ada beating red light, maksudnya dia mengalahkan, kalau dalam bahasa Inggeris ni mengalahkan lampu merah. So dia lawan lampu merah tu 69,000 pada tahun 2019 kena saman. 69,000 pada tahun 2019 sahaja. Lepas tu ada 200 lebih tu, 200 lebih tu kereta juga tu, banyak lah. So 69,267 tu jumlah kereta ataupun kenderaan lah kita sebut lah. Yang langgar lampu merah ni, so tinggi jugalah sebenarnya kalau ikutkan ni saman. Ni yang lepas, yang tak lepas. Yang lepas tak yang tahu lepas, berapa. Yang lepas kita tak tahu lagi berapa kan. Mungkin beratus-ratus ribu. So, ini sangat penting lah. Kita, kadang kita tengok viral video sendiri pun kita tengok. Yang mana bila kita oren, lalu oren, apa kita macam langgar lampu kuning tu kan. Mm-hmm. Bukan merah pun kita cakap tengah kuning tu kan. Itu pun kadang motor. Motor kadang dah cepat-cepat lah. Dah gerak dulu kan, dia dah bansur dulu. Betul. So, ada satu video tu memang bila dia terlanggar, dia tercampak. Memang motor tu memang melayang habis lah. Memang matilah on the spot. So bahaya. Kereta kira dari arah lain. Betul. Dia dah oren ke? Dia dah oren. Oren. Dia dah oren. Dia main jalan je. Lepas tu motor pun mungkin ada yang macam still tengok macam dia dah berkelip-kelip. Dia pun jalan. So dia tak expect tu. So dia langgar macam tu. Langgar macam tu. So bahaya juga untuk pemandu, penunggang motosikal sendiri. So kita kena beringat juga yang mana ikut je sebenarnya traffic light ni. Kalau ikut tak ada masalah sebenarnya. Bila kita ni tak ikut, kan kita ni manusia je. Kita kena ada instructor. Ni traffic light tu adalah instructor kita. Dia suruh hijau, kita berhijau lah. Jangan hijau, kita tak angkat. Itu yang lambat-lambat tu. Lepas tu bila merah, kita nak bergerak pula. So bahaya benda tu lah. So, ikut je. Hijau jalan, oren bersedia, merah berhenti. Betul lah. So, itu
kita sebut tentang lampu isyarat. Tapi sekarang ni kita nak sebut tentang lampu kereta pula. Lampu yang mana kereta, ya. Ni update juga yang mana kat Malaysia banyak orang pakai lampu je. Yang ni orang yang tadi shock dia. Okey. Ini adalah ni pernah alami tak macam ni? Banyak selalu. Kan bila kita bawa je ada je kereta. Memang lampu dia bersinar memang tinggi lah. Tiba-tiba datang Nur dekat depan. Ha, tiba-tiba datang Nur. Ingat dah ajal lah sahaja. Kita pun takut benda tu. So dari situ pentingnya ni adalah lampu apa? Kalau Miss Anis tahu. Pernah dengar tak lampu apa ni? Tak. Dia ada ke nama dia? Ada nama dia. Lampu ni adalah dia nama dia Ice Blue. Ataupun kalau kebanyakan orang pakai HID juga. Lampu-lampu yang mana kalau ikutkan HID. Pernah dengar? Kalau lampu LED tahulah. Ha, LED kan. Tu LED kita tahu. Sekarang kita ada halogen dalam kereta, HID dan juga LED. So, kalau halogen tu, yang lampu oren tu. Aha. Itu biasa kuning tu kan. Uh-huh. So, ada orang tu mungkin kereta dia tu kereta lebih 5 tahun ke apa. Kan pakai lampu halogen tu. So, untuk tu. Orang-orang, kadang banyak orang muda malulah nak pakai lampu kuning ni. Macam nampak lama. Kan, nampak sangat kereta macam, dah lama ni. Dah lama. So, apa dia buat lah, dia tukar lampu jadi HID. So, HID ni adalah bulb lah. Ataupun mentol. Mentol lampu yang mana HID ni, kalau kita ikut halogen, dia kegunaan halogen ni, sebab dia punya tahap, orang panggil lifespan dia ni. Dia boleh tahan lama dia punya lampu dia. Dia punya bulb dia tu. Dia lagi yang lama. Apa halogen? Halogen yang kuning tu. Aha. Kita akan tunjuk nanti yang kuning tu. So, okay. Halogen tu tahan lama. Lepas tu kalau siapa yang di luar negara, dia boleh boleh kurangkan warp dekat lampu kereta tu. Lampu kereta tu kadang-kadang kalau dekat tempat sejuk kan, benda tu akan beku semua. So, bila buka lampu halogen ni, adalah lampu yang panas juga. Kalau bila kita sentuh kat depan tu kan panas kan lampu. Pernah sentuh ke? Taklah, kadang-kadang macam tersentuh? Kita terlanggar. Tak terfikir, terlanggar. Nak sentuh saja. Okey, tak ada saja lah. Okay. So, jangan sentuh lah satu benda juga. So, tinggi juga. Kalau ikutkan, saya rasa dalam, kalau bulb sendiri yang lama tu dalam berapa million juga dia punya Kelvin, dia punya joule dia. Maksudnya dia punya kuasa dia tu. Memang tinggi, memang panas lah kalau sebut. 200 lebih. Degree Celsius juga ada 300. So panas lah benda tu, halogen tu. So sebab itulah di luar negara banyak pakai halogen juga. Ataupun kalau orang panggil fog lamp pun ada juga kan orang pakai kan. Lampu biasa pun rasanya dah panas. Lampu biasa pun dah panas. Lampu macam ni pun rasanya dah panas lah. Ni pun dah panas. Ni tak sentuh lagi ni dah rasa dah panas dia juga. So ni adalah lampu-lampu yang halogen ni, lampu basic. Tapi kegunaan dia sangat bagus rasanya. Dia memang sangat berbaloi semua. Kalau siapa nak pakai untuk ada lampu semua kan, memang elok lah. Tapi ada orang sebab nak lampu macam ni, sebab dia nak lawa kan. So lampu macam ni elok ke kan? Ni adalah HID. HID ni ni adalah kes, salah satu kes dia. Nampak? Ni kalau siapa yang trauma sikit jangan tengok lah. Tak kuat jangan tengok lah. So ini ni bila lampu dia adalah lampu high beam juga. Bila untuk lampu kereta depan tu? Nah, kereta yang arah lawan tu. Uh-huh. So nampak tak? Misalnya mula-mula tak nampak kereta tu. Bila dah ke tepi baru nampak. So inilah bahaya dia sebenarnya. Lampu yang satu high beam, satu lagi HID. Sangat bahaya benda tu. Oh kuat. Okay, so apa tu? Ini adalah lampu yang bahaya lah, kita beritahu lah. Kan? So HID sangat bahaya. Kalau macam tu dah dikira, walaupun kita tak salah, mesti kita salah sebab kita dah langgar orang tu dari belakang. Ha, so tak pasal-pasal orang ni bawa slow, nampak? Slow je, tak laju pun. Kesian dia baru dapat P kan. Lepas tu datang pula ada P seorang lagi ni bawa, dia dah tukar lampu, dia dah pandai pula tukar lampu sekarang kan. Baru dapat kereta, tukar lampu terus. Tukar lampu terus, itu yang kita yang kena kan. Ha, so benda tu kita nak elakkan juga. Accident ni tak sebenarnya salah kita. Kadang kita pelik, kita ni tak buat dosa banyak pun semua kan. Tak ada bawa laju semua. Tapi asal langgar juga kan. Asal kita, benda ni kena kat kita. Kena kat kita. So sebenarnya salah orang tu juga. So bahayalah sebenarnya. High beam, jangan buka high beam. Itu penting juga. Kalau buka high beam boleh. Kalau siapa yang kereta ni, nampak tak? Kalau siapa nampak kuning ni, ni adalah kereta apa, lampu yang di high beam kan. Area yang high beam. Tapi yang tak ada lampu kuning ni, yang tak ada warna kuning ni, dia ada lampu juga. Cuma dia tak secerah high beam punya lampu. Faham. Angkat lampu, faham tak? Faham. Ni tak faham, ni pening sikit, ni teknologi. Tapi selalu, perasan tak kalau dulu
bukan dulu lah, kalau selalu kita high beam, kita buka, mesti mesti kita nampak semua benda kan. Kereta, signboard lah, orang lah. Kadang kalau nampak nampak lembaga lah, jangan tegur lah, tapi boleh nampak juga benda tu kan. So itu adalah high beam yang biasa, angkat lampu teknologi biasa yang mana boleh nampak semua terus. Tapi okay, untuk ada ada teknologi yang dipakai oleh ni kereta Mercedes lah, yang mana dia punya, kalau kita tahu lampu kita, kita ada dua ketul je kan, bulb kita kan. High beam pun lain, lampu lampu biasa pun lain kan. Tapi kalau untuk Mercedes ni, dia ada, dia ada banyak, dalam berapa ratus, 64 rasanya, 64 LED dia letak lampu dia. Yang kecil-kecil. Kecil-kecil kan? Ha. Kalau kita nampak kereta Mercedes, kan lampu dia kan asal nampak macam bersinar, macam berkilat sikit kan. Sebabkan dia adalah apa panggil individual separate LED dia letak. So bila dia high beam, sensor dia tak akan high beam dekat kereta yang akan datang tu. Macam tadi tu kan, bahaya. So dia tak akan high beam, kereta akan datang, kereta depan dia pun dia tak akan kena high beam. So ni maknanya dekat gambar ni ada kereta dari arah, arah sebelah, lawan, lawan. So depan tu So dari situ lampu LED tu dia akan buka lampu LED yang tu je, yang yang tak ada, yang tak ada kereta je. Kalau lampu LED tu arah dia ada kereta, dia tak akan buka lampu tu. So dia takkan, orang yang nampak lampu tu kan, bila kita high beam tu, dia takkan sakit mata lah. Faham lah, faham lah. Nah, so hari Senin, kita hari Senin sikit, so kita slow sikit lah. So ya, itu adalah lampu high beam yang teknologi tinggi. Itu kalau sampai ada. Tapi kalau kita bayangkannya, benda macam ni mahal lah kan. So benda ni bahaya sebenarnya. So kita tak ada benda ni kan. Kalau saya pakai Mercedes mungkin boleh, high beam je lah, high beam tinggi-tinggi tak kisah. Tapi yang penting model-model yang teknologi tinggi lah. Tapi macam kita jangan high beam. Bila ada kita bawa kereta semua kan, ada orang kata tak nampak lah kan, high beam, pergi high beam. So orang depan lagi tak nampak saja. Buta lah saya cakap. Saya pun kalau nampak tu, Allah, dah tak boleh bawa lah. Saya tak akan tengok. Berpina, Aduh, memang sakit lah. So pakai je lah lampu halogen ni. Okey apa kan. Ini pakai HID kan, jangan pakai HID lah, bahaya jugalah. So bahaya pakai halogen untuk macam tadi dekat gambar tadi, gambar orang-orang tua drive kan malam-malam. Sangat bahaya sebab dia orang mungkin takkan nampak. Saya sendiri pun tak nampak. Takut nanti silau. Cuba kalau orang tua depan kita yang bawa kereta kan, kita high beam terus buta terus kan. So bahaya benda tu lah. Kita bayangkan orang tu macam parents kita, mak ayah kita kan. So janganlah pakai, jangan pakai high beam lah. So kita ni, kita ada apa, viewers punya komen. Tak ada viewers daripada Junaidah MY. Dia kata, salam Tuan Haji dan Miss Anis. Bagi fresh graduate yang baru dapat lesen kereta, apakah kereta yang susah untuk beli? Kalau kereta, kalau fresh graduate tu, maksudnya dia dah habis belajar lah kan? Dari belajar kan? Dia dah fresh dah kan? Sebab mula penat kan? Belajar kan macam orang panggil pisang lah kan, bila belajar tu kan, test-test semua tu memang sakit kepala lah semua. Tapi ya, dah fresh lah. So dia dah, dia dah panggil apa? Dah ambil ijazah semua kan lah. Graduate lah orang panggil lah. So dia dah fresh lah. So fresh graduate ni, apa kereta yang sesuai kan? Sesuai. So kalau untuk kereta yang sesuai bagi saya, untuk yang baru, macam baru-baru nak start kerja, baru start kerja kan. Ini sebenarnya belajar pun boleh sebenarnya. Kalau kebanyakannya, kalau kat Malaysia ataupun selalu orang fikir, selalu sekarang ni hatchback lah sebenarnya. Selalu orang akan ambil kereta kecil je kan. Macam Viva. Viva, Myvi kan. Sebab itu Myvi ramai orang beli. Sebab kan ramai sekarang ni, apa, fresh graduate ni, banyak duit. Dia terus dapat duit. Mungkin daripada tak tahu PTPTN ke apa kan. Macam, wah, banyak duit ni. Terus daripada langit. Terus daripada langit ke apa. Jadi Azia pun lah. So itu adalah kereta-kereta kalau siapa fikir dia nak jimat. Yang penting jangan pakai kereta fresh graduate ni, dia tak boleh pakai kereta yang high maintenance. Tak semestinya maksudnya kereta mahal. Dia kadang kereta yang murah pun, macam zaman sekarang kita akan beritahu juga tentang kereta-kereta turbo. Yang mana kereta turbo ni, kereta-kereta H tu. Lamang H tu lah. Lamang H tu kalau siapa pakai sisi besar tu lah, itu susah juga nak jaga. Sebab dia dah pakai turbo semua. So turbo ni kalau siapa nak tahu, pengalaman saya sendiri, turbo ni sakit lah macam sebut. Kalau siapa yang nak pakai kereta bukannya untuk bawa laju, menyusahkan juga saja. Tapi kalau siapa yang suka sport semua, ini benda terbaik jugalah turbo.
Kereta terbawa ni. Tapi pada saya kalau macam soalan Puan Junaidah ni, untuk fresh graduate, saya rasa lebih kepada Myvi Viva. So tak perlulah pun nak pakai macam kereta-kereta turbo. Nah, kereta sebab turbo memang tak high payah. Maintenance kan. High maintenance jangan pakai. Itu satu. Lepas tu nak pakai hatchback kan. Pakai kereta kecil sebab kan baru dapat lesen kita pun tak boleh agak semua kan. Kebanyakannya bawa kereta panjang-panjang semua. Tu yang langgar sini, langgar sana semua. So bahayalah. Kadang kalau siapa tahu parking-parking dekat universiti pun sempit. Ha. Dia so, ngam-ngam kereta je kot tak ngam-ngam kura-kura je. Tak, memang ngam-ngam kancil lah. Memang itu saiz dia. Tapi kadang saya pun dulu belajar pun memang diorang ni tak reti pakai kereta kecil ke. Kadang kan. Jadi banyak. Semua nak menunjuk. Semua nak menunjuk pula. Aduh, tak payah. Jangan risau. Kita belajar dulu. Bila kerja lah. Bila kerja tu parking besar-besar pun ada. So tak ada masalah benda tu lah. So dari situ saya rasa ambil kereta kecil, ambil kereta orang panggil NA, kereta yang tak ada turbo, kereta yang mungkin kalau nak jimat sikit, siapa yang suka jimat boleh ambil hybrid. Tapi hybrid ni, ni tips juga, hybrid ni kalau siapa yang pakai ada setengah kereta, kos dia akan tinggi, lebih daripada 5 tahun. So benda tu bahaya. Ada yang sampai kos, kalau siapa tahu kereta BMW, hybrid dia sendiri, yang mana kalau once rosak kan, dia nak betulkan balik dalam RM130,000. Ringgit. RM130,000 untuk betulkan kereta bateri hybrid dia je. Sistem dia betul. So benda tu bagi saya untuk orang muda-muda semua tak perlulah. Kita pakai kereta NA pun dah cukup laju dah sebenarnya kan. Kereta-kereta yang tak ada turbo ni dah cukup laju dah. Cukup elok dah. Senang jimat semua. So itu adalah jawapan saya lah saya bagi. Tapi kalau siapa nak sport tu lain lah. Tu ada cerita lain juga sebenarnya. Tapi tak apa. Kalau nak sport tu boleh, tapi kena cari kerja yang macam nice jugalah. Sesuai dengan gaji. So kadang orang muda pun kalau nak pakai kereta use pun nak pakai lah kereta macam ni. Tapi jangan tukar lampu dia. Pakai halogen je tak ada masalah. Kita pergi next. Ni nampak ni. Ni lebih kepada halogen jugalah. Sebenarnya lawa je halogen. Cantik je. Yang ni adalah Dodge Challenger. Dia pakai lampu dia lampu halogen je. Tapi dia ada LED juga. Tapi ni adalah halogen punya. Yang mana bulat dia punya lampu dia. Nampak garang dia. So, ada orang kat Malaysia ada yang pakai macam tu juga lah lampu dia. So, kita tak perlu malu sahaja lampu halogen ni. So, kat Malaysia ni banyak. Tahun 2021, kita cakap lampu halogen is okay. Lampu halogen stylo juga. So, jangan risau. Semua defect sikit mungkin. Buat macam mata, macam mata ni kan. Ya, macam mata kalau nak lah kan. Tapi, yang penting kita jangan pakai lampu yang membutakan orang lah. Tu, tapi tu penting rasanya dah. Sekarang yang saya perasan banyak kereta yang dah lampu semua pakai lampu biru. Lampu biru. Lampu biru, lampu putih. LED lah. Kan. Dia sekarang pakai LED okey. Kebanyakan kereta baru dia pakai LED. HID tu orang tak pakai dah. Sebab HID ni dah keluarkan yang mana dalam regulation pun dia cakap. Kita ada apa ada ni. So dari sini dia cakap tentang saman yang berlaku di Malaysia lah. So sebabkan orang pakai lampu ice blue, orang panggil lampu biru ni kan. Ada setengah pakai lampu biru juga. Lebih kurang macam HID juga lah. Yang mana polis Bukit Aman sendiri, polis trafik Bukit Aman sini yang keluarkan, dia orang dah keluarkan isu saman ni, dah keluarkan saman kepada pemandu yang pakai lampu biru ni semua ni dalam 9385 saman. Around 10,000. Banyak orang pakai. So kalau ikutkan ada yang lebih kurang sama juga dia punya kesalahan juga. Mungkin HID dia pakai kan. Lampu yang buat macam orang tak nampak. 2019 dah 16,000 orang kena saman dah. 16,000 saman yang ada. 2019 saja. 2019 saja. So 16,000 tu kalilah kalau RM300 kan selalu compound lah. So banyaklah di situ. So kita tak nak bazir duit sebenarnya. Kita pakai. Semata bayar benda ni. Itu baru sekali kita kena. Kalau banyak kali kita tak tukar, tak serik. Ada banyak kan. Itu lagi lah. Diorang tak serik jugalah. So, bahaya lah situ. Kalau macam kat sini, kita ikut regulation daripada Nation Economic Commission for Europe, United Nation. Punya, apa panggil, standard lah. Yang mana dia keluarkan 4,300 Kelvin saja untuk lampu tu, secerah dia. Dia tak boleh lebih daripada 4,300 Kelvin. 4,300 Kelvin tu macam mana? 4,300 Kelvin ni suhu juga sebenarnya. Suhu panas dia. Kan macam saya sebut tadi joule kan. 220 joule. Lebih kurang macam tu lah kan. So dari situ, kita sebenarnya tak boleh pakai lebih daripada 4,300 lah. So kadang kalau nampak cerah sangat tu, maksudnya dia dah panas sangat tu.
Kan kalau you tahu kelas sejuk mesti dia dia kurang sikit dah. So itu adalah siapa nak tahu intensiti kecerahan lampu kereta lah. Itu kita punya standard kita yang kita ada. So dari situ kita nak elakkan 16,000 saman tu. So tak adalah benda tu. Dari situ kita kena ikut lah. Sebenarnya regulation lampu ni sangat penting. Tahun 2021 polis akan ketatkan benda tu. Traffic light tadi saya beritahu kan. Lepas tu dari segi lampu juga. Dan kalau ada tak kita next dari segi nombor plate. Ini rasanya yang hot rasanya. Ini part ni sensitif juga kat Malaysia, tapi ini benda yang ramai yang kena saman juga. Saya nak beritahu juga sebab saya rasa benda ni perlu dititik beratkan. Yang mana kita jangan, kita ikut jarak yang penting. Lepas tu font dia kan, kita punya tulisan tu kita jangan pakai tulisan pelik-pelik. Sebab dari segi JPJ, ini adalah dia punya jarak, ini adalah dia punya apa tulisan nak pakai. Arial bold sahaja, yang mana standard lah. Kan, jangan kita rapat-rapatkan. Selalu ada orang nak rapatkan. Dia ada contoh nampak macam kurus. Mungkin ada apa nombor 1 dengan 3 kan, dia nak nampak bentuk B, so dia rapatkan. So kalau 1 dengan 3 nampaklah bentuk B, so jangan rapatkan juga. Benda tu pun kesalahan jugalah. So dari situ ni jangan besar sangat. So ni kalau ni rasa macam lebih kepada menganjing ni dekat gambar ni. Mungkin lah BCP 373 besar-besar. Ni tadi saya kecilkan pun dah nampak besar ya, dah. So janganlah, yang ni satu benda. So kita jangan pakai nombor plate pun, cover pun jangan besar-besar, nombor pun jangan besar sangat lah. So next lah ni, yang ni pun sama juga. Ni yang ya, bila dia tukar tulisan dia, lepas tu dia rapatkan. Yang ni mungkin saya rasa L7. So dia L kan, yang belah kiri tu L7. Spacing dia tu dia rapatkan je lah. Dia rapatkan betul lah. L7. Tapi benda ni pun salah jugalah. So ni paling pelik saya pernah jumpa lah. Kan? So ada tak? So ni Tuan Haji ambil sendiri ke apa? Yang ni, ni bukan. Ni saya rapat internet lah. Ni kat Malaysia popular juga lah sebenarnya. So kalau siapa nak check tentang nombor plate, pelik-pelik ni boleh je. Kalau siapa ada masa kan. Ni PKP ni kan. Tengah malam rasa macam tak boleh tidur kan. Pergi search. Nombor pelik-pelik-pelik. Apa? Nombor plate yang pelik kat Malaysia lah. Tersasul lah sama kataan dia. So benda ni banyak berlaku lah. Kalau siapa yang tak nak tidur sampai malam kan, tengok je lah benda ni. Ni pun lebih kepada mana-mana yang fresh grad kan, baru dapat kereta, baru beli kereta, so dia nak tukar banyak kan. Tu janganlah. Kalau fresh graduate ni kan, kita bawa je 2 tahun ni elok kan, kita bawa je macam kura-kura sikit kan. Biarlah orang kata apa semua, orang tahu nampak pi, oh okey lah. Dan tak adalah bila bawa laju apa adalah pi, so orang marah macam tu lah. So ni yang betul. Ni Patriot 8008. Ini adalah salah satu nombor khas juga. Yang mana nombor khas ni dikeluarkan sebab dia nak apa, dapat sumbangan lah daripada dia jual nombor-nombor ni. So ini tak apa. Macam ni, ini adalah benda ni. Dia tak ubah font apa-apa semua kan. Ini adalah font dia sendiri, font khas dia sendirilah. So dari sini boleh. Kat Malaysia pun tahun ni dah stop dah. Bulan Jun rasanya kerajaan Malaysia dah stop yang mana kita tak ada dah special number plate tu. Tak boleh buat sekati dah. Kan sebelum kita nampak kan Patriot. Lepas tu kita nampak apa lagi? Malaysia satu kan. Lepas tu adalah UUU lah kan. I am for you semua tu. Benda tu dah tak keluarkan lah special. Dia tak jual dekat private, orang private lah. Oh, so maksudnya Tuan Haziq, untuk plate yang macam ni memang dia orang dah tak keluar. So macam kalau macam kita ni, macam kita apa, orang awam sih nak keluar nombor flat sendiri. Contoh macam nombor flat, contoh kereta saya JS je, tu beli mesti boleh lah. Tu boleh juga tu. Dari situ macam ni je lah, tak boleh. Dia lebih kepada serial code, yang tu tak apa. Tu serial nombor plate dia dah ikut orang panggil urutan dia. Tapi bila yang macam ni adalah special, yang mana sebenarnya tak ikut pun, sebenarnya ikut serial nombor tu kan. So benda tu, benda ni yang dah tak ada kat Malaysia. Yang mana dulu, kalau siapa tahu, siapa yang nak ada special nombor plate ni, dia perlu bayar 1 juta dekat JPJ. Contoh kalau dia nak nombor apa, contoh nak, contoh JS tu kan, tu pun lain lah, lain. Kita panggil apa, Malaysia ni lah, Malaysia ni kan, nombor plate Malaysia ni. Kalau siapa yang nak beli dia punya serial dia, Malaysia 00, Malaysia 1, lepas tu Malaysia 9999 tu, dari situ dia tak boleh. Dia kalau nak beli kan, dia nak beli series tu, dia kena bayar 1 juta dulu. Harga dia adalah 1 juta. Harga untuk nombor plate tu saja. Nombor plate semua. Semua nombor plate Malaysia tu. Bayar 1 juta, lepas tu bolehlah jual kat orang benda tu. Jual harga yang sama?
ataupun selalunya tinggi. Macam kita tengok kat sini, Malaysia satu ni, ini adalah nombor plate special, yang mana kalau kita besarkan sikit lah, dia tak nampak muka nanti. Okay, yang ni. So, di sini harga Malaysia satu adalah dalam, cuba baca sikit, berapa harga dia? Oh. Ha. 1 juta? Ha? 1 juta 111 ribu? Ha. RM111. Ha, RM111 lah. Jadi itu adalah no play ni sendiri pun dah 1 juta dah bila orang panggil bid. Ha, dia bila tawar menawar, bukan tawar menawar apa ke? Bid lah kan. Dia panggil bid tu memang dia akan tinggi semua. Sebab itulah kalau siapa yang kadang ada orang buat duit, yang mana dia beli no play special ni, beli 1 juta je. Dia ada bajet 1 juta. Lepas tu dia keluarkan ke orang. Contoh macam mungkin nombor dia macam dahsyat sikit lah, mungkin Ferrari ke apa kan. Lah. So, lepas tu Ferrari 1 sampai Ferrari 999 kan. So, dia keluarkan dari situ. So, confirm kalau beli kan, dah nombor Ferrari, harga dia akan lebih nilai series naik, tu naik. Dia akan tinggi. So, JPG, kerajaan kata, buat apa nak jual dekat orang swasta sendiri kan? Baik, baik JPG sendiri yang jual supaya income negara lagi banyak. Itu dia punya hujah dia lah. So, betul juga sebenarnya. Yelah, nak tambah... Boleh tambah sikit kita punya income. Income negara. Kan? Kalau tak nanti pergi kat private, kita tahu duit tu salur kat mana dah lepas tu. So, kita pergi next adalah, so, kita dah pergi tentang nombor plate tu. Kita pergi tentang 2021 yang mana kita kena jaga kita punya kereta sendiri. So, kereta kita sendiri yang mana kalau kita... Okay. Yeah. Oh, kita ada komen, Tuan Haziq. Okay. Saya baca komen dulu. Apa dia? Daripada Puan Junaida NY, dia kata blacklist JPG. Siapa kena pergi bayar? Siapa kena pergi bayar ke kaunter JPG? Oh. Siapa kena pergi bayar ke kaunter JPG untuk okay. Blacklist JPG? Okay, kalau blacklist JPG ni senang lah soalan dia. Kita ada experience kan, kita buat renew rotax semua kan, insurance semua. Yang mana bila JPG ni, kalau siapa tahu polis, bila blacklist sama polis, sesiapa je boleh bayarkan atas nama orang tu. So, dari situ boleh clear. Kita pergi dekat balai polis, kita bawa nama orang lain kan, nama orang blacklist tu. Kita bukan orang blacklist tu. Kan, kita pergi kat kaunter, kita nak bayar saman, boleh benda tu. Macam tapi, kata Tuan Haziq blacklist polis, okay. So, saya nak pergi tolong bayarkan. Ha. So, boleh lah lepas. Boleh lah, tu boleh lepas. Tapi kalau untuk JPJ lain, JPJ kena owner sendiri pergi. Ha. Untuk bayar untuk tu. Untuk blacklist. Ha. Sebab JPJ selalunya susah nak dapat blacklist. Tapi bila kita dapat blacklist tu memang pelik lah apa benda kita buat ni. Memang teruk lah. Memang bukan teruk lah. Sejak memang bahaya lah sebenarnya benda tu. Mungkin kita ada langgar dekat kawasan kawasan swap, bukan swasta, private lah kan. Private, tanah-tanah private ataupun tempat-tempat persekolahan yang mana bawa laju. JPJ ni dia suka, bukan suka saman. Dia tempat, time-time saman dia adalah benda-benda yang strict sikit. So, saya pernah juga kot kena saman JPJ. Kita nak rindu. Nak renew, nak buat, apa tu nama kita punya, lesen tu. Tiba-tiba macam tak boleh nak renew. Tak tahu apa salah. Pergi pejabat pos, dia kata kita ada kena blacklist. So nak tak nak kita check pergi JPJ. Pergi JPJ, tak tahu kena saman. Tak tahu kita kena saman blacklist apa ni. Tu, so, tapi bahaya. Tu boleh check balik lah sebenarnya sebab apa. Kita boleh check je. Dekat MyEG sebenarnya boleh. MyEG pun boleh check. Yang mana tu kena ada. Boleh check kita je sebenarnya. Kita boleh checkkan benda tu. Tak masalah boleh, lah. Kita boleh tolong. So, itu tentang ni lah. Tentang kita punya apa? Kita punya blacklist tadi, soalan tadi. Soalan Puan Junaida. So, next. Kita pergi cepat je. Yang mana tahun 21 kita penting kita jaga kereta. Kadang orang nampak ni lampu ni apa benda ni, orang tak tahu apa benda tu kan. Kebanyakannya perempuan tak tahu. Perempuan tak tahu kan. Kita ada belajar juga benda ni kan. Dulu lepas pula kita boleh. Lepas pula kita ambil lesen ni kan. Kita main sebut je kan. So, sekejap Setelah saya lah dulu masa ambil lesen, kita tak ada belajar lagi benda-benda macam ni. Oh, tak belajar je? Tak. Oh, dulu masa zaman? Zaman-zaman saya lah. Oh, okey lah. Zaman saya. Baru 26. Okey lah. Okay, so dari situ sebenarnya kalau sekarang pun kan, kalau yang tak belajar lagi lah, bahaya juga lah benda ni. So kita check. So first kita check ni apa? Ni bentuk apa? Saya dah sebut lampu enjin. Ni lampu enjin. Yang mana kena check lampu enjin lah. Dia nampak macam pipe. Apa tahu pipe apa tepi jalan yang besar tu kan. Pernah nampak. Tapi ni bukan pipe. Ni adalah enjin punya lampu. Yang mana kita kena check enjin. Kalau contoh macam kereta, siapa pakai kereta continental, kereta European ke apa,
sekali keluar jangan risau, itu tak ada rosak apa-apa sebab kadang-kadang dia punya sensor dia sensitif. So tukar je, mungkin sensor dia rosak. Sensor apa? Sensor engine ni. Dia sensitif sikit dia punya sensor dia. Tapi kalau macam Jepun, dia tak akan keluar. Kita rosak macam mana tak keluar, tapi bila dah rosak teruk dia akan keluar benda ni. So bila kita nampak untuk kereta Jepun, siapa yang nampak lampu ni, bersedialah. Bersedia untuk enjin ni. Ha, tapi rasa engine. Sakit juga kot kan kalau kita. Ha, sakit lah. Betul. So itu adalah lampu enjin. Yang ni pula ni aduh kabur pula. Kalau nampak sikit. Macam ha, nampak teko ada keluar air sikit kan. Ini yang macam instructor ajar. Dia ajar okay. Yang ni adalah minyak enjin kan. Tukar minyak enjin. Lepas tu sebut orang, dia sebut selalu sebut teko-teko kan. Kita dengar pun oh, okay lah. Kita ingat lah kepala ini adalah tempat air kan. Lepas tu lalas nanti bila kita bawa kereta kan, saya sendiri lah, saya pun dulu saya akan okay, saya ingat ni adalah apa, teko air kan, saya sebut macam tu lah selalu. So dari situ apa, saya pun tak belajar benda ni apa, tapi bila kita research semua kan, kita dah belajar sikit-sikit tentang kereta. Sebenarnya ni adalah untuk tukar minyak enjin. Ha. So ni tukar minyak enjin lah. Okay. So saya tahu rasanya benda ni sebab pernah jadi. Alah. Gambar dia kecil sikit lah, tak apa. Ha, gambar ni memang blur sikit. Yang ni kalau kita tengok sekali, tadi kita sebut teko, yang ni kita sebut apa? Nampak macam ni macam ikan dah. Yang ni saya tak pernah tengok. Ha, so nampak. Ni pun ni bukannya ikan, yang ni adalah fog lights. Light. Yang mana kita buka lampu fog okay. Lights. Lampu macam saya sebut tadi lah, lampu yang tahu yang bulat tu, yang bawah tu kan. Ha. Itu kita buka lampu tu, kita tahulah kita buka. Betul okay. Adalah lampu dia. Next, alah ni kecil sikit lah. Tapi dia tulis ABS sebenarnya. Jadi ni adalah low tire pressure punya lampar. So maksudnya kalau kita tahu ada ABS, lepas tu ada bulat, ada tepi ni, ni bentuk tayar brake lah semualah. Dia punya bentuk dia, simbol dia ni, yang ni maksudnya kita punya tayar kurang angin. So kita check. Ha, jangan nampak ABS ni, oh nampak apps kan. Semua kereta ada ni, nampak ni ABS. Semua ada kereta, semua kereta ada. So benda tu penting lah. Yang perempuan tak tahu kan. Ha, penting, perempuan tak tahu lah. Kan tengok apps, uish, apps ke? Kereta, saya ada apps ke apa kan? Ada tiba-tiba lampu kan? Tak kan? Apps tu on kan? Ha, so ini adalah ABS kan? Anti-braking system. So tu penting lah. Next adalah, aduh, yang ni semua gambar. Tak apa, gambar dia kurang sikit. Ini adalah gambar traction control. Stability gambar control kereta, panggil. Ada macam nampak kereta pasal ada jalan. Nah, ada macam dia macam tergelincir sikit dia panggil. So kalau keluar ni maksudnya kita punya pemanduan kereta tu bila kita bawa susah nak kawal nanti. Bila keluar benda ni. Selalu orang akan nampak benda ni, pernah tak bila corner kita bawa. Contoh time tu hujan, kita nak corner. Lepas tu tiba ada keluar lampu ni, pernah tak? Lepas tu kita macam tak terkawal sikit. Tak pernah lagi lah. Jadi kalau macam tu, itu maksudnya dia punya kestabilan dia tu dah off, dah tak ada dah. Oh, okay. Lepas tu kalau siapa yang biasa drift pun ada juga. Bila kita drift kan, kita pusing je kan. Nak ajar drift lah, tak payah ajar drift lah. So, bila kita drift kan, kita drift, kita akan, lampu ni akan keluar. Sebabkan boleh dia dah off, dia punya stability ataupun untuk bagi kereta kita tak terkawal. Drift ini tu tak terkawal lah sebenarnya. Kalau yang macam tu, kita off, kita ada on off sendiri ke tak ada kan? Dia kalau lampu dia tak keluar, maksudnya kita dah stable. Kita punya sistem tu ada. Tapi bila kita keluar kan, kadang ada kereta, kalau satu kereta proton dia ada button tu kan, boleh tekan. Ada kereta proton lah. Pernah nak kereta proton? Tak pernah, okey. Tak apa. Kereta proton adalah button tu, bila kita tekan dia akan off kan stability tu. So bahaya juga sebenarnya lah stability ni. So jangan main tekan, orang kata kan, jangan main tekan button nanti rosak semua kereta kan. Jadi itulah antara salah satu button dia lah, bahaya jugalah benda ni. So next kita pergi adalah, ni tak nampak juga, ni adalah coolant level warning light. Maksudnya kalau kita nampak lampu macam ada macam apa, kunci kan, bentuk kunci mata air tu kan. Macam dekat laut tu. Macam laut tapi warna merah. Yang warna merah ni maksudnya dia punya coolant tu, coolant level tu, kalau siapa tahu kereta pun ada penyejuk kan dekat tangki. So tangki tu dah kurang. So dari situ kita kena isi air di situ. Pernah nampak? Kebanyakannya kat kereta turbo lah selalu. Ataupun enjin besar selalu ada. Kita kereta biasa je. So itu saya cakap untuk fresh graduate ni, jangan ambil kereta-kereta pelik-pelik ni. Sebab kereta-kereta macam ni dia banyak lah simbol-simbol kita kena ingat. So next adalah, ni adalah warning light brake system. Kalau ada bentuk macam tanda seru, lepas tu sama juga bulat tu, tu maksudnya brake system kita ada masalah. Mungkin minyak dah haus, minyak dah habis lah. Minyak brake tak cukup ke apa kan. So kita charge juga. Itu adalah minyak brake lah.
So kita nampak lampu ni jangan. Ha. Rasanya benda ni pun kalau macam kita tak anu handbrake pun mengalir juga kan? Ke bukan? Ha, kalau handbrake ada lain sikit, dia lain sikit. Oh, lain ni. Braking system lah, ini braking system betul juga sebenarnya. Oh. Ada setengah dia pakai apa lambang sama juga. Ha. So memang betul jugalah. So next kita ada bateri, ini pun kena check bateri. Bateri pun kalau bateri dah nak kong orang panggil kan. So dia akan keluar lah. So charge bateri kita, bawa, jangan kita duduk. Yang berlaku macam ni selalu, orang pelik kan, dia tak suruh bawa kereta, kenapa berlaku macam ni? Tapi dia duduk kat kereta, dia start enjin. Itu masalah dia. Dia duduk lama-lama kat kereta, tunggu adik dia balik sekolah ke apa, tunggu kawan dia dekat mall ke apa kan, dia tunggu dalam kereta kan, dia tak bergerak kereta tu. So bateri tu tak charge, bateri tu akan pakai. So tak faham juga, tapi tak apa. So yang penting kita jangan, bila kita on kereta tu, kita jangan biarkan lama-lama sampai setengah jam, dua jam. Yang penting kita bawa kereta tu supaya yang kita punya kereta kena bergerak. Kereta kena bergerak. Kita nak start engine tu sebab kita nak gerakkan kereta. Kalau tak, bateri pun cepat habis lah. Kalau macam ada orang kan dia Okay, kalau ada orang dia dah lama tak bawa kereta, cuma dia start je engine. Macam tak boleh lah kan? Oh, tak boleh lah. Kalau untuk PKPP kan, kalau siapa tahu, untuk ni untuk tips juga, yang mana kalau siapa tak keluar rumah lagi, kereta dia kat rumah lagi semua tu kan. So, cara dia adalah, dia kena on kereta tu kan. Mungkin dah 5 minit boleh, lepas tu dia kena gerakkan kereta, pusing sikit-sikit dekat kawasan. Kalau tak, bateri akan habis. Okay. So, saya pun pernah kena macam tu juga lah. So, masa PKP tu kan, tak gerak kereta tu, biarkan je kan. Ingatlah start engine dah okey lah. Tapi sebenarnya dia drain bateri. Tapi rasanya banyak orang akan buat macam tu. Tak. Kan? Dia tak tahu kan. So kita kena gerakkan kereta. Tu penting lah. Gerakkan kawasan rumah je. Tak masalah. Lepas tu next. So kita beritahu sikit yang mana macam. Tadi soalan tadi sebenarnya kena juga soalan. Apa. Puan Junaida. Junaida MY tu. Yang mana kereta turbo ni. Kita sebut tentang kereta turbo juga ni. Nak habis lah sebenarnya. Sekejap je. Yang mana untuk maintenance rendah. Kita 21 ni kita nak kurangkan banyak benda. Yang mana kita tak nak kita bazir duit. Kita kena kira financial kita, duit kita ni, budget kita. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku lagi nanti kan. Dekat India pun kita tiba ada virus baru pula yang berlaku kan. So dia kata, tapi dia tak mengaku tu virus corona. Ada virus selain daripada corona, ada virus baru dekat India. So siapa tahu. Okay. So dari situ kita tak tahu apa akan jadi 21 ni. Apa kita perlu buat lah. Kalau siapa nak beli kereta baru, kita ada X50 Nissan Almera kan. Yang Honda City ni yang keluar, yang bergaduh sekarang ni kan. Siapa lagi hebat semua macam tu lah. So dari situ, kalau Almera ni dia adalah kereta turbo, X50 turbo, Honda ni bukan turbo. So kalau dari sini kita nak sebut sendiri, kalau untuk siapa yang tak nak habiskan duit banyak, saya rasa baik jangan ambil turbo tu je. So itu adalah tentang ni lah. So mesti lah kan, so kita sebut sikit turbo ni ada. Turbo ni laju lah tu. So dia boleh rasa benda tu lah. Tapi keseronokan ada. Tapi bila enjin tu memang masalah, bocor semua kan. So ini kita beritahu pengalaman sendirilah. Yang mana kereta turbo ni bahaya lah. Kalau tengok kat sini, kereta turbo ni ini wire dia banyak. Kalau kereta yang biasa tak ada apa-apa kan. Simple je. So itu je kita nak tahu tentang beli kereta kan. Ini adalah kereta Nissan Almera punya enjin. Sanggup tak kita nak tengok ni? Kalau rosak mana satu. Dia kata mungkin keluar nanti dekat skrin. Bocor satu wire, satu tube bocor. Tapi kita tengok beratus-ratus tube ada. Mana satu yang bocor ni. So bagi saya pilihlah NA dululah untuk sekarang ni lah. Tapi kalau siapa ada bajet banyak tak ada masalah pun. So kita tak nak pening kepala. Kita pun tak nak lah call mekanik semua. Auto assist kan. Nak menangis kan. Nah, muka dia nak menangis lah pakcik ni. Kesian dia. Dia mesti beli X50 ni. Tak tahu lah. So kita pun nak. Nanti nak buat kerja, nak zoom pun muka lah tau. Kenapa muka menangis ni nak kerja. So benda tu kita nak elakkan dari situ lah. So saya rasa itu sajalah tentang saya. Kita laju jugalah sahaja. Ini tak pasal kejar kan. Tips. Saya nak beritahu sebab 2021 tu setahun kan. So saya nak beritahu setahun banyak punya tips yang semua viewers kena jagalah. So saya rasa itu saja untuk saya lah. So, okay, rasanya kita dah habis masa. Masa pun dah tamat, kru kita pun dah suruh tak apa kan. Sebelum itu saya nak bagi pantun. Okay. Merdu bertingkah alunan suara. Kadang tak sedar tersilap kata. Okay. Anda terlanjur patah bicara. Serendah hati kemaafan dipinta. Betul. So saya
dari pihak kami sendiri lah, dari Ustaz Tijarah, kalau ada salah silap, macam kat, tersilap kata apa semua. Tersasul banyak lah, tapi tersilap yeah. kata harap tak ada lah. InsyaAllah tak ada. So yang baiknya daripada, yang baiknya datang daripada Allah, yang buruknya datang daripada kami. Betul. So sampai kita jumpa besok dengan Miss Sarah. Miss Sarah. InsyaAllah kalau Miss Sarah ada. InsyaAllah kalau Miss Sarah ada, nanti kita akan live besok atau mungkin kita akan ganti dengan PIC lain. So rasanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.